di iya wah langsung sedang beli apa men modalnya telung lem wis mulat cilah Jawa ter selamat datang di channel kita petualang, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe guys. Oke teman-teman, kita kali ini di Padung Jumre, ini baru di jembatannya guys. Langsung saja terus. Langsung sedang beli apa men? Modalnya telung lewu. Wis. Oke guys, kita bersama Mulat. Katanya modal 30.000 buat beli pakan. Pakan iwak, pancing. Wah, mantap sekali guys. Buat kolong terus. Tang telung lewu, lewu tang. Tang Pak Dini ini gak KTP. Ini ada wisata di sini banyak sekali ya guys buat makan. Ini kita naik tanggul ya guys. Ini jadi ini naik ini karena ada tanggulnya dari waduk dataran tingginya. Waduk cengklek. Sasakmu, aku kurang ngerti. Itu dia sudah terlihat. Parkir gini woy. Oke teman-teman, kita dihadang oleh orang-orang yang minta karcis tiket 2000. Tadi parkir juga 2000. Kita langsung jalan-jalan di area waduk itu, lihat pegunungan, suasana rawa-rawa guys. Ada kapal juga, suasananya mantep guys. Cuman belum terlalu tertata ya wisata waduk cengklek ini. Oke, ini kita bersama si temperamental dan Pak Mul ya. Ini Pak Mulat si Raja Water. Kita mulai menyusun alat dadaan kita guys. Kita hanya membawa pancing kecil. Kita akan menambahi senarnya yang kita dibeli sama berapa kail dan umpannya guys. Siapkan dulu ini umpannya guys. Lihat guys, kita juga membeli umpan seperti ini ya guys, pakan ikannya seperti ini umpannya. Terus kita juga membeli senar pancing tambahan guys, karena ukuran pancing kecil kita akan memancing ikan kecil guys. Ini si Mulat si Raja Water. Ini juga ada kailnya ya seperti ini. Ini apa namanya, kambangannya guys. Ini dia Mulat baru mencoba pancingnya. Ini ada gigi si temperamental juga ikut. Ini ada kail emas ya, ini buat memancing ikan emas. Ha. Lihat guys. Lihat guys, suasananya ada gunung, danaunya atau waduknya itu di miring seperti ini ya guys. Ada kapal-kapal itu. Kapal besi juga ada, ada menara itu ya guys. Sangat indah ya guys suasananya guys. Kita bisa sambil santai di sini. Banyak sekali pemancing juga ya guys. Ini juga pemancing-pemancing. Itu ada danau, ada rawa-rawa, ada tempat buat makan-makan guys. Seru pokoknya guys. Kesini aja guys buat wisata, buat menenangkan diri dan bisa rekreasi di sini guys. Itu sebelah sana juga ada tempat wisata waduk ceklek juga ya. Itu ada pesawat guys. Halo pesawat. Simulatik, meladuk. Mulai masukkan umpannya guys, pancingnya. Pancingnya pancing Filipin. Mulat sila Jawa ter. Kayak
kita sambil makan pisang guys. Karena ikannya belum dapat, kita cari ikan kecil aja ya guys, siapa tahu dapat. Menikmati suasana alam yang sejuk ini guys, di pinggir waduk ya. Airnya juga seperti ada ombaknya karena banyak lalu lalang kapal ya guys. Gimana guys, spot mancing dan suasananya bagus kan guys? Kita akan buat video mancing next ya guys. Lanjutannya kalian tonton terus di channel Dika Petualang ya guys. Wis, didapat ikan kecil guys. Kita lihat. Kena banyak lah, kena banyak. Kena urap sange. Eh pulaan. Kena banyak. Kuasa nutai. Lumayan guys, kita dapat ikan kecil, kita pelihara guys. Temanku yang satunya malah di atas guys, dia nggak sabaran guys. Tuh lihat. Ini kita taruh di air saja ya. Ini kita di pinggir waduk ya, itu langsung dalam ya, 2 meter lebih ya. Nih dia raja water. Simulat memang raja water guys. Tapi kayaknya ini ikan bukan water ya, karena ini di waduk. Tapi dia spesialis ikan kecil guys, mancing ikan kecil cepet banget dapat pet. Oke lanjut, kita nikmatin suasana yang asri dari waduk cengkle ini sambil ngeliatin hasil tangkapan. Gimana seru nggak guys, kita ini sudah dimintain tiket masuk ya guys sama parkir 2000 2000 4000. Ini kita duduk-duduk dimintain tiket lagi guys, nggak tahu 2000 buat apa, kok pemancing di sini kok di metok gitu. Oke teman-teman, itu keseruan kita mancing di waduk cengkek dan kita berekreasi di sini ya guys bersama Pak Mul si wajah wajer ini guys. Lumayan kita dapat beberapa ikan kecil. Jika kalian suka video ini silahkan like, komen dan share ke teman-teman kalian. Subscribe ya guys. Jika kalian pengen aku mancing lagi, kalian bisa komentar di bawah mancing di mana, di area Solo Jawa Tengah guys. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe-nya guys, share ke teman-teman kalian. Salam lestari guys. Tuh lihat suasananya indah banget guys, di atas sana juga indah. Subscribe.